Assalamualaikum. Maaf Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau orang tua tidak ngurusin anaknya dari lahir, setelah besar dideketin tapi sepertinya orang tua sikapnya sebagai anak harus bersikap apa? Tapi seperti orang lain, sikapnya bagaimana? Udah. Sama orang tua jangan suka cari salah. Dia pernah berbuat salah, jangan bikin makin menyesal di hatinya. Kita kalau memang mau berbakti sama orang tua jangan suka pamrih. Saya mau berbakti sama orang tua, tapi kalau ingat perlakuan dia dulu, sudah. Saya pengen berbakti sama ibu saya asal dia baik sama ayah saya, sudah. Saya pengen berbakti sama ayah kalau dia lembut sama ibu, enggak pakai syarat. Hatta orang tuamu kafir, patuhlah. Itu Islam tawarkan seperti itu. Jadi sudah, kalau orang tua kita pernah berbuat salah, kita jangan mirip salah. Mudah-mudahan melalui kita datang kebaikan buat mereka, begitu bahasanya. Ya, udah mohonlah ampun kepada Allah, minta sama Allah digerakkan hati ini untuk bisa merangkul orang tua kita. Rangkul mumpung masih hangat kulitnya. Nanti kalau sudah dingin jadi mayit kita nyesel. Kita mau goyang-goyang, mama, papa, enggak bangun dia. Mumpung masih hangat, peluk dia. Minta maaf. Kalau sudah dimaafin sama orang tua, ya Allah, walaupun tembok Cina menghalangi kita, akan Allah runtuhkan untuk sebuah kebaikan. Enggak ada yang rugi, enggak ada yang buruk di atas dunia kalau ridho Allah sudah kita dapat. Allah mencintai orang karena sabab, dan salah satu yang Allah suka ridho orang tua. Apa kata Jibril ketika Allah suka sama seseorang? Jibril mengatakan pada penghuni langit, "Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Wahai seluruh penghuni langit, Allah mencintai orang di bumi karena dapat ridho orang tuanya. Cintai dia, seluruh penghuni langit mencintai orang tersebut, Allah turunkan ridho. Enggak ada yang sulit. Anak buka toko tapi kurang laku, temuin orang tua minta ridhonya. Anak kerja tetapi enggak semangat, gaji enggak jelas gini, temuin orang tua minta ridhonya. Dan nanti kalau sudah sukses jangan lupa ajak orang tua umroh, haji, tuntun, pegang tangannya, ajak dia tawaf. Rasakan nikmatnya hidup, rezeki yang kau dapatkan dari Allah untuk sebuah ibadah, baru sukses. Ini ngayal, kalau punya rezeki ngayalnya piknik ke negeri-negeri kafir. Pulang bawa pernak-pernik kafir. Yang dibawa, Masya Allah, menara Apple miniaturnya, gedung miring, singa muntah. Ajak orang tua ke Ka'bah beribadah di sana ya.